Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati muliakan Ketua Kelompok 5 Badan Sosialisasi Bapak Dr. Haji Adil Mansuri. Beliau sebagai anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat dari Padang. Dan alhamdulillah kita berbangga bisa bertemu dengan beliau, termasuk 10 besar putra terbaik Sumatera Barat. Beliau sangat konsisten dan terus berjuang melalui MPR untuk memperkuat fungsi dan peran lembaga DPD RI, sekaligus juga terus berjuang untuk judicial review kaitannya dengan sistem ketatanegaraan kita yang perlu ada perbaikan-perbaikan, ya termasuk presiden tersebut. Cuma sampai saat ini belum jelas, tapi kita tidak putus asa, karena saya yakin juga dari PKB juga baik itu banyaknya. Alhamdulillah, dan terus kita berdoakan. Juga yang kita sama-sama hormati muliakan, bisa panggil ibunya ya. Beliau nenek juga, jadi tahnya adalah Mbah yang di Jawa Tengah, Mbah Malik. Ya. Beliau alhamdulillah bisa menjadi anggota DPR RI. Beliau bergerak dari awal sebagai IPP NU, ya. Alhamdulillah. Beliau bisa mendapatkan suara banyak di Jawa Tengah. Ini berkat khidmatnya kepada Nahdlatul Ulama. Juga yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 lalu sudah di MAG. Ada juga Bapak Moderator atau apa jabatannya di Institut Islam Ibrahim dan Komarul Huda. Yang saya hormati para tokoh agama, banyak tuan guru, para ustaz, para pemuda, dan juga adik-adikku mahasiswa Institut Agama Islam Komarul Huda Bagu yang saya banggakan. Alhamdulillah wasyukurulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa bersilaturahim sekaligus mengikuti acara sosialisasi 4 pilar MPR RI yang beranggotakan kalau tidak salah sekitar 9 dari DPD dan DPR RI. Dan kami di kelompok 5 ini bertugas untuk keliling ke seluruh daerah sampai Papua, terus mensosialisasikan 4 pilar ini, bahkan juga ke luar negeri terhadap warga negara Indonesia yang mohon maaf ya, biasanya saya tidur pagi. Jadi tenggorokan ini kaget pagi. Bahkan sampai ke luar negeri, karena kita sadar bahwa tantangan kita dalam bernegara ini, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, terus ada baik dari dalam maupun dari luar, sehingga perlu terus untuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan ini. Karena itu saya sebagai Sohibul Bait anggota MPR yang dari Dapil NTB, terima kasih atas kehadiran anggota MPR yang saat ini ada di samping saya,
yang lain sebenarnya kemarin banyak yang sudah terjadwal tapi di cancel karena ada acara yang lebih teruri di beberapa partai kemarin, sehingga yang bisa hadir kami bertiga. Sekali lagi saya sebagai Sohibul Bait, sebagai tuan rumah, ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran anggota MPR, Anda Dr. Haji Adil Mansori dan Ibu Nyai Hajah Siti Mukarromah yang sangat sibuk sekali, dan beliau kurang sehat, tapi beliau tidak kenal itu, dan tadi sempat turun dari pesawat langsung ke apotek. Tapi alhamdulillah karena cintanya beliau untuk kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua nanti. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang antusias hadir dan mengikuti acara sosialisasi empat pilar ini, dan mudah-mudahan rasa kebangsaan kita, rasa cinta kita kepada NKRI ini semakin tumbuh. Karena bagaimanapun, kalau tanpa didasari kecintaan kita, tentu kita tidak bisa maksimal untuk terus berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena ini langsung sambutan dan materi, karena kita juga punya waktu sedikit ya, sampai jam 11 di Jumat, jadi langsung saja bahwa kita hadir di sini sebagai anggota MPR karena ini memang amanah undang-undang nomor 17 tahun 2014 dan juga undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang MP3, yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan juga peraturan MPRI nomor 1 tentang tugas dan kewajiban anggota MPRI, yaitu mensosialisasikan empat pilar kebangsaan ini. Dan kenapa ini penting? Seperti yang disampaikan tadi, karena kita ini tidak lepas dari tantangan, baik internal maupun eksternal. Nah, lebih-lebih negara Indonesia yang cukup besar ini, kalau tidak salah luasnya sekitar 1.900.000 kilometer persegi. Kemudian jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini sekitar sekarang ini sekitar 273.000 lebih juta, 273 juta lebih. Jumlah pulau sekitar 17.000. Bayangkan jumlah pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 17.000, dan jumlah provinsi sekitar 34 provinsi, suku kalau tidak salah sekitar 1.340 suku bangsa, dengan bahasa daerah sekitar 713 bahasa. Jadi tentu ini kita sangat majemuk atau multikultural, dan perbedaan-perbedaan itu pasti dan berpotensi juga untuk kita berpecah belah. Apalagi juga agama yang resmi di negara kita ini ada 6 agama, maka perlu kita satukan, perlu ada wadah untuk mengikat. Dan menurut kita wadah yang paling tepat untuk mengikat itu adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara kita, dan juga NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, ini terus perlu kita pertahankan,
Yang pertama tadi adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini sudah menjadi kesepakatan konsensus para pendiri bangsa. Dan ini tentu melalui proses yang cukup lama. Pikiran-pikiran yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita. Coba bayangkan, dari pertama ada sidang pertama UPKI, Presiden Sukarno menawarkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945 lima prinsip dasar negara kita. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua adalah internasional dan pri kemanusiaan, kemudian yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Namun ini masih ada pertentangan, belum ada kesepakatan daripada pendiri bangsa. Lalu sidang yang kedua pada tanggal 22 Juni, ada tawaran atau yang disebut dengan panitia kecil, panitia 9 Piagam Jakarta. Lima sila yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmah, kebijakan dan perusahaan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pun belum disepakati, karena bagian timur Indonesia tidak setuju ada kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, sehingga pada tanggal 18 Agustus disepakati oleh baik dari kalangan nasional maupun dari tokoh agama, disepakati lima dasar negara kita sebagaimana yang kita maklumi. Ketuhanan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, ini melalui proses yang cukup lama, dan para ulama kita juga sepakat. Makanya salah satu yang dulu, yang seorang tokoh ya, sekarang termasuk pahlawan nasional, guru kami Kyai Haji Raden Mas Syamsul Arifin, beliau adalah termasuk mediator berdirinya Nahdlatul Ulama, yang langsung menyampaikan kepada Presiden Soeharto merestui bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Karena ajaran, karena isi dari Pancasila ini semua ada di dalam Al-Quran. Tentang ketuhanan yang Maha Esa jelas ajaran Tauhid, tidak ada pertentangan. Semua isi dari Pancasila ini adalah ajaran Al-Quran, sehingga disepakati oleh ulama kita. Nah, ini yang terus kita pertahankan, dan mudah-mudahan kita sebagai generasi ini terus bisa melanjutkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan empat pilar kebangsaan tadi. Terima kasih, sekedar ini dari saya sebagai sambutan dan pemateri, karena waktu tidak mengizinkan. Nanti lebih luas lagi akan disampaikan oleh beliau berdua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhi al-qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.